catch 'em all. Oke, guys, balik lagi sama gua. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game Monster Museum. Hari ini kita coba lanjutin lagi main quest dari Monster Museum yang satu ini. Setelah kemarin gua disuruh kita kemana aja? Gua disuruh untuk mencari Minotaur level 3, guys. Ya, jadi langsung aja hari ini belum sempet gua cari, Cok. Jadi udahlah, hari ini gua coba cari aja Minotaur level 3. Dan selamat datang dalam game Monster Museum. Sebelum itu kita buka dulu. Gua udah punya satu ya, guys, ya. Dan gua disuruh nyari level 3 Minotaur ya, karena kita membutuhkan informasi tentang kotak salju yang dimana itu bisa menyelamatkan kakek Akajib atau kakek gua sendiri. Oke, so Minotaur itu dapetinnya pakai apa, guys? Daging, batu, esen, buas. Oke, gua punya apa di sini? Agak nge-lag, guys. Oke, gua punya gadang punya, guys. Pesan sedasar doang, guys. Nah, asli kenapa gamenya nge-lag dah? Sabar ya, gua setting dulu gamenya biar gimana, guys? Aman ya? Oke, aman. Sudah ya, udah gua setting. Jadi yang akan gua coba hilangin nih. Ini. Ini kita ambil aja semen ini, guys. Nice. Jadi gue punya 3, mantap. Oke, sabar ya. Gue butuh 4 ya, tuh agak 4. Oke, di sini berarti. Sabar ya, kita rapihin dulu, guys, biar tidak pusing. Ini anon gue penuh juga, bro. Baru uji. Oh ya, gue lupa belum nyebar ini, nanti ya. Yang ini sisanya nanti gue akan coba jual aja ke tempat ini, guys. Jual tuh mana, lempar? Oke, ya. Kita lihat jual semua, guys. Karena udah dapet ya untuk babi ngepet kemarin. Lempar, sip, mantap. Yuk, hari kita coba beli batu 3 ya. Karena gua akan coba summonnya kan 3 ya. Berarti kita kasih 4 lah. Gua dapat. Emang cukup berapa sih? 4 benar, guys. Kita summon di sini dan di sini, guys. Terus toplesnya apa tadi, gua lupa lagi. Buas ya, buas terus daging. Oke. Buas 4, buas ah ini. Gua dapat, sip. Thank you. My friend. Thank you my friend. Oke, ini sini benar di sini. Oke. Dan gua juga harus dapetin popularitas level 20 supaya bisa unlock ini rumah, guys. Karena gua ingin tahu di dalam rumah ini apa, coy. Ting. Daging. Tua gapat, sip. Ini kita kasih 4, sip. Dasar 1 maksudnya kok kasih 4 sih. Ini di semen sini, ini di betul sih, terusnya di maaf salah. Oke, gua udah punya 4 udah punya barangnya untuk men-summon ya. Dan gua lupa kemarin tuh gua dapat 10 diamond ya, dan gua juga enggak tahu sih 10 diamond tersebut akan gua summon monster apa, guys. Itu guys, gua enggak tahu, guys. Ini mana, guys, ini kan. Kita perlu monitor atau enggak baso? Mendingan dari Mode of Mystery atau dari baso simulator atau dari apa namanya itu kemarin tuh? One Night Live. Mendingan mana, guys, ya? Semuanya udah gue pernah dapetin. Dari Mode of Mystery ada Bigfoot, dari baso simulator ada ini apa namanya, Mini Sorob. Terus dari One Night Live ada Mini Ivan dan juga Mini Sarah udah gua dapet sih. Oh iya, gua mau coba ini ya, bener ya? Ah, bener, gua coba. Tapi nanti ya, mendingan gua udah summon ini, gua balik lagi sini untuk cari yang legend terus dapetin yang itu, guys, yang dupa itu, makin dupa. Oke. Okay? So, langsung aja. Chill. Hey, chill. Gua butuh 3 ya, guys, ya. Untuk membuat tire level 3 Minotaur. Karena udah punya 1, harusnya kan 4 ya. Gua juga udah punya 1, jadi gua butuh 3 saja. Di mana ini, gua lupa lagi tempat summonnya di mana, guys. Ini kok agak nge-lag ya, tapi menurut gua lebih aman ini daripada yang sebelumnya loh.
settingan sebelumnya. Platform batu, guys. Gimana platform batu ini kah? Ini api, cok. Berarti batu 11 ini dah. Neng, lari. Coba, guys. Di mana ya? Ini kah harusnya? Di depan situ tuh, kelihatan tuh. Batunya sudah terlihat. Batu bulat seperti bola pingpong. Nah, ini dia, bro. Semoga gua hoki ya, dapetin langsung 3. Dapat 2, dapat sip. Nah, pertama-tama gua akan coba taruh ini di sini. Essence sudah ini di belakang, ini batu kan? Ya betul. Ini kita semen di sini, ini di semen di sini. Oke, let's summon. Coba formasi seperti ini ya. Belakang essence, kanan batu, kiri daging. Bukan di. Berarti bukan itu, cok, formasinya, cok. Oke, enggak apa-apa. Manticore gua udah dapat belum sih manticore? Coba sekarang essence kanan, daging di belakang, batu di sini, guys. Coba ya. Coba panggil. Daging belakang, essence kanan, kiri batu. Oke. Wih. Gua malah dapat item hewan langka, coy. Mifre. Gua lagi nyari minotaur, dapatnya hewan langka, kocak dah. Sungguh kocak Anda. Oke. Sekarang baru lagi, guys. Essence-nya di sini, dagingnya di sini, batunya di sini. Oke. Let's move on. Gua enggak tahu ngaruh atau enggak, tapi ini mungkin teori gua doang, guys. Itu lagi, coy. Mana gua udah bisa. Coba ya ini di sini. Basins di sini, daging di sini, batu di belakang. Coba ya, batu di belakang sekarang, guys. Gua malah dapat yang langka dong. Gua malah dapat yang baru dong. Ada. Oke, berarti kanan daging, kiri daging, kanan essence, dan belakang batu ya. Belakang batu gitu. Belakang batu. Halo, bro. Belakang batu. Oke. Formasi seperti itu aja. Ini gue belum punya, jadi gue research aja dulu. Reset dulu. Oke, udah. Sip. Terus gue juga mau sekalian tingkatin apa namanya tuh. Ini gue soalnya udah ada dua tuh. Yang apa level 1. Ini dapat 5.000, guys. Lumayan. Belakang batu kiri daging. Oke. Belakang batu kiri daging. Belakang batu kiri daging. Nah, katanya untuk naikin popularitas kita harus dekorasi museum gua secantik mungkin, guys. Atau sebanyak mungkin dekorasi yang bisa kita dekor. Apa sih, Ji? Dia bingung cuman ngomong apa, cok. Harus banyak dekorasi pokoknya untuk dapat popularitas lebih banyak, guys. Nah, ini kita pasukin ini, guys. Ini monster. Ini kan di langit ya. Langit itu harusnya apa ya? Arctic aja kali ya. Terus ininya yang Orion. Coba Orion, cocok Orion. Ih, cocok ya. Oke, kita ganti nama dulu, guys. Monster terbang. Selesai. Sip. Udah ya, udah. Full banyak, coy. Itu, bro, udah banyak sekarang. Udah tidak bisa ditambah lagi. Tapi kemungkinan besar gua akan coba ambil minotaur yang ini, ganti monster sama yang ini, guys. Ini mau gua upgrade dulu ya, maaf. Gua lupa, guys. Gua mau upgrade dulu ini monster ya. Oke lah, kita upgrade dulu. Ceting, semoga gua enggak lupa sih tadi formasinya. Karena kalau lupa uji dah. Hello. Ini kita sini. Oke. Okay. Gabungkan. Sabar. Mana tadi? Oh ini. Lah, ini toplesnya gurun tapi ini ya. Toplesnya malu puas. Gimana sih? Kan sama-sama minotaur ya. Gak tau lah, bro. Gak paham. Oke, okay, minotaur tingkat 2 udah beres.
Hari ini gue coba semen dulu yang ini guys, yang makhluk buas mantik coro. Kita semen dulu. Oh iya, gue menyimpan ini gue ketupat gue dah. Coba ya, ininya mungkin gak usah gue ganti dulu kali ya. Mantik coro, nice. Nah mantap. Biar kosong ini inventory gue. Gue semen ini dulu guys. Gue semen di sebelah sini. Ini ke sebelah sini ya. Sip. Yuk kita pulang apa keluar. Oke, di sini gua butuh yang namanya, gua tadi cuma sama apa ini ya. Oh, ini kan pakai yang di air ya. Gua pakai sen selangka. Berarti gua butuh air, batu air, dupa, oriet. Batu air, dupa, oriet. Batu air, dupa, oriet. Nah, untuk yang ini mungkin gua akan coba yang Kang Bakso aja kali ya, pakai mangkuk bakso ya, semoga bisa ya guys ya. Soalnya kan udah dapatnya 2 ya. Ini kan cuma 2 yang pakai mangkuk bakso, antara ini sama dengan ini, ini sorok. Kalau yang pakai monitor 3 guys, ini Sarah, Ivan dan juga ini coy, tanda tanya itu pakai apa namanya tuh monitor dan itu agak apa namanya kecil kemungkinannya. Terus untuk yang kaca pembesar, harusnya waktu itu gue udah dapet coy. Timnya gara-gara waktu itu hilang save-annya jadi nggak ada. Oke, gue beli mangkok aja ya. Batu unknown, mangkok dan juga sabar. Salah. Sebenarnya gue punya legend ya, cuman nggak mas coy. Mana tadi essence, batu, topless, unknown semua. Batu udah gua punya, ini kita butuh batu air 1, ini 2. Cukup gak ya tempat gua? Terus ini 2, ini 2, ini 1, terus ini unknown 1, sip. Set, sabar dulu. Nabrak gua barusan. Ini orang-orang mana dah? Mana 1, 2, 3, 4. Nah di sini gue butuh dupa, terus butuh apa lagi ya? Apa lagi? Mangkok bakso, oke. Gue butuh 1 cuy untuk bisa dapetin lagi, beli lagi guys. Tidak, tolong. Ini kita unknown, terus kita mangkok bakso. Hesensnya juga unknown ya? Hesensnya unknown. Sip. Nah, pencet kan? Nah ini udah full. Ini kita butuh ini, orient, dupa, essence, dasar. Ini air, cok, air mana air? Ceng. Ini kita butuh batu, essence-nya dasar 2, daging 2. Karena gua butuh 2 lagi monster. Ini guys, apa namanya? Monster. Sabar ya. Monster ini guys. Monster apa sih, Uji? Monster apa? Monster Minotaur. Kita butuh 2 Minotaur. Oke. Okay? So bisa lagi sih itu agak. Bisa sebenarnya kita beli ini satu lagi, guys. Udah kali ya. Buat jaga-jaga dagingnya. Sip. Buat jaga-jaga gue sekalian ke tempat Orion Hill, sekalian gue summon monster. Sekalian gue beli apa namanya batu dan toplesnya, guys, bareng. Teng. Jaga-jaga gitu, siapa tahu kan gak dapat 1 gitu kan. Semoga aja dapat semua sih. Oke, ini gua ada tempat. Gimana sih? Oh, ini dulu ya. Sebenarnya di sini guys ya. Oke, tadi gimana lagi lupa gua. So, gua daging belakang deh. Batu kiri. Coba ya. Harusnya gitu sih, daging belakang, batu kiri, guys. Essence kanan. Coba ya, bismillah aja lah. Ntar kesini biar cepet. Nah, lupa di sini kagak bisa loncat sini guys. Gak bisa deh. Kira kagak bisa loncat. Parkur gaming dulu. Oke, kita simpan batu di sini. Ini di belakang dan ini di sini. Dah, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Iya itu lagi guys. Bener gak sih formasinya tadi kayak gitu guys? Gue ragu dah.
Jebara ragu-ragu anjir. Sip. Harusnya bener coy, tadi formasinya kayak gini. Coba sekali lagi ya. Siapa tahu itu memang gak hoki aja di situ. Panggil. Lihat, dapat apa? Boom. Gue itu yang gak hoki doang ya, siap. Tidak apa-apa, gue udah dapet 2. Satu lagi Minotaur, gue bisa lanjutin main questnya. Dah. Bisa ter 17 menit baru bisa. Ini dah. Oke, setelah ini kita ke tempat anon ya. Di sana ya semoga. Ah, ini coa, tidak. Hanya gue belum bisa ini, guys. Apa namanya? Belum bisa lanjutin main questnya. Gue malah dapet tahap monster yang sama dong. Kan ngeselin ya. Udah gue tunggu-tunggu itu main quest, dapetnya monsternya yang sama. Eh, salah di sana, coy. Ya jauh lagi dah. Maaf. Ya, gue nggak tahu. Gue masih agak bingung dengan tempat Orient Hill yang satu ini. Loncat, nice. Jeng jeng teng. Apakah kita akan mendapatkan monster baru dari bakso simulator? Kita coba lihat ya. Oke, kita simpan ini di sini. Ini di sini. Mangkok di belakang. Dan ini kita coba simpan di sini. Oke. Are you ready? Mas coba guys. Lihat. Akang bakso. Monster baru lagi. Mini Kang bakso. Oke, tinggal ada satu monster lagi yang gua summon. Dan itu tempatnya beda di Enchanted Forest, guys. Dapat 3 bakso, guys. Berarti sudah lengkap semua yang dari bakso simulator, ada minus sorop dan juga tukang bakso. Dan dulunya udah gua dapat sih. Ya, dapat berapa gua? 20.000. Oh iya betul, karena ini legendary. Oke. Okay. Kita ke Enchanted Forest ya. Cuman kalau misalkan dapat di Enchanted Forest, gua harus balik lagi sini dong untuk reset, untuk nambah di mystery deck gua. Iya, semoga di next update ada researcher tersendiri guys di Enchanted Forest ya. Supaya gitu kan, gua tidak usah bolak-balik karena di sini kita harus masuk gua dulu untuk di yang air setahu gua dah. Jangan luar itu daun. Bukan harus dikit dulu guys, kocak. Ini padahal kemarin tuh udah gua bersihin loh. Udah gua coba setting komputer gua supaya tidak lag, tapi masih tetap lo aneh loh ini. Entah mungkin dari Steamnya kali, ini game Steam kan. Hey bro, clean lo ngapain di situ clean? Gua gak tahu itu orang baru kah? Kayaknya orang baru guys. Buset, sebelum gua mau summon dulu di sini nih. Pertama kalinya gua summon monster di sini guys. Oke, kita butuh ini. Nah, simpen ini sip. Nah, masukin di sini, batu di sini, ini di sini dan lupa di belakang. Semoga dapat ya. Karena kita pakai esensnya langka guys. Harusnya kan dasar ya, cuman pakai langka lebih banyak dapatnya guys. Persentase dapatnya gede. Kerang guys. Gua mau dapat monster kerang ya. Shen, Orient Shen. Oke lah. Itu gua tidak dapat monster yang ini ya. Mana tadi teh? Nah, ini guys. Gua malah dapat yang kerang ini kayaknya. Tapi enggak apa-apa. Monster baru lagi. Cuman ini ada orang di depan sini, ngapain dia? Bisakah gua ke atas sekarang? Gua kepo loh, ke atas itu ada apa sih asli? Coba gue bisa bicara sama Clean sih. Halo anak muda, apa kabar? Aku selalu tertarik dunia manusia, jadi tolong menjawab pertanyaanku. Aku dengar ada tempat bernama warnet di mana kamu bisa bermain di komputer. Oh iya, gua tahu. Apa itu komputer? Alat untuk mendapatkan informasi atau bermain game. Game menariklah, menarik. Lain kali ayo kita bahas tentang game ini ya, anak muda. Siap. Bro. Udah gitu doang.
Oh, kita bicara doang, guys. Nama kantin, kantin apa dah? Oh, kantin. Oh, gue kira kantin apaan dah. Kalau bisa mendapatkan makanan tanpa berburu, bagaimana cara kerjanya? Ya, kita menukar dengan uang. Oh, uang. Oh, mungkin ini juga kita ini juga bisa apa maksudnya? Oh, mungkin kita juga bisa menggunakan sistem ini. Terima kasih anak muda. Sama-sama. Oke, seru juga, guys. Oke, gue fokus. Gue harus ke Orient Hill lagi untuk ke Mr. Dex untuk meriset kerang gue, guys. Gue dapat kerang. Oke, hajar tahun. Orient Hill. Jadi bolak-balik gini ya. Tidak apa-apa lah. Iya sih, semoga aja di update terbaru ya. Dulu kita memberikan researcher di Enchanted Forest. Jadi gua enggak usah jauh-jauh lagi harus ke sini untuk meriset doang. Begitu. Sabar ya. Gua akan coba simpan mini ucok gua. Mini ucok sih. Mini kang bakso. Jar tahun, let's go. Udah 23 menit gua recording, enggak kerasa loh sumpah main game kayak gini. Oke, mana yang harus gue ganti, guys? Apakah ada yang sama? Oh, ini gue ada punya ya? Enggak deh, waktu itu bukan. Waktu itu kuda. Oh, ini ngocop yang mau gue ganti, guys. Ini tingkat 2, guys. Coba yang lainnya ada nggak? Yang selain ini tingkat berapa ini? Waduh, ini tingkat 4. Yaudah, yang tingkat 2 aja gue ambil ya. Mohon maaf, ini bedah. Ganti monster. Kita ganti ke mini kang bakso. Oke, kita ketik bakso. Oke, kang bakso ini kita kasih mewah aja kang bakso mah ya. Kita kang bakso kasih yang mewah-mewah gitu, guys. Karena gamenya gua keren sih game ini, guys. Ini dulu ada kantong emas, kenapa nggak bisa gua pakai ya? Padahal gua punya, coy. Ini ada makun-kun yang bisa gua ganti monster dengan ini, guys, yang baru ya. Let's go, ganti monster. Ganti monsternya. Namanya monster permata. Apa gua lupa namanya, cok? Gua kasih permata aja. Oke. Karena ini hidupnya di laut, jadi kita ganti ke etik untuk eksterior dan interiornya ya. Artik kok etik sih? Etik mah ini, cok. Wih, keren kan? Ini tinggal satu lagi ngocop ya. Terus di sini. Oh, mungkin gua yang legend mengganti ke legend kali ya ininya ya. Oh, boleh. Kayak yang kayak gini kan legend ya maksudnya ya, masuknya ya. Kita ganti ke mewah aja untuk apa namanya? Etalasenya, guys. Mantap tuh, kita ada yang mewah. Ah, ini juga nih, ini kan legend ya. Kita ganti ke mewah aja, guys. Oke, mantap tuh. Yang maksudnya dari game-game sebelumnya kayak Sarah, Mini Sarah gitu ya kan. Gue udah punya ini ya. Nah, tadi, Ji. Udah, kita ambil dulu monsternya ya. Nah ini nih. Terus apa lagi yang bisa gue ganti? Oke. Pilih, siap, mantep, bro. Ini ada 01. Terus di sana juga 1, guys. Udahlah sementara ya, gue gantinya Minotaur aja, gue simpen sini, guys ya. Ganti monster. Minotaur level 2. Dan biar gue ingat gue punya Minotaur, gue simpen Minotaur gue yang level 1 di pinggirnya, guys. Begitu sulit. Oke. Sip. Balik, cok. Udah, terus gue tinggal nyimpen monster gue yang satu lagi. Tapi gue mau upgrade dulu, guys.
ting 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 ting. Set upgrade dulu bro. Ini biar bisa lihat level 3. Padahal gue yang pengen level 3 itu minotaur ya, kenapa malah dapat ini, coy? Ini anjir asli. Oke, kita simpan di sini, kita gabungkan lagi menjadi level 3. Good. Sip, gua hari ini coba beli dekorasi lagi. Oke, hari ini sisa waktu gua masih ada. Gua coba dekorasi itu wagapat. Oke, kita beli 4. Ini 2 gapat. Kita beli ini 2 aja. Sama beli 2. Ini juga 2, sip. Jam kita beli 1, 2. Ini juga 2 lagi aja. Siap, mantap, bro. Terus gua harus coba beli apa lagi, guys? Ini patung kah? Kita pasti tengkolak kepala T-Rex, guys. Buset, mahal juga kepala T-Rex, 252.000, anjir. Wow. Triceratops batu ambir. Atas penuh kawan. Sabar, guys. Gua pada masih bisa ini. Cuman sini aja, guys. Nah. Ini ya, gue bisa beli sekarang. Itu ambar satu, belum gue pernah beli ya. Kantik sebenarnya udah gue beli semua sih kemarin. Tapi ya udahlah, kita beli lagi aja. Gucci besar demi mendapatkan rating yang cepat, guys. Patung Moai ya tuh. Harganya sih murah ya, 3 ini doang. Ya udah beli ya, guys ya. Kita coba patung Moai. Kepala Shipping. Patung Minotaur belum punya ya, beli. Ini udah punya, sip. Masih cukup, tinggal tersisa 4 lagi. Apa ya, ini bisa gue simpen di museum gak sih? Ini buat apa, guys? Ini home furniture. Udah, kita simpen dulu aja, kita bawa dulu, guys. Kita dekorasi dulu museum kita. Tapi sayang-sayang museum, monster museum ini gak bisa dicat ya apa dalemannya. Oke, kita simpan. Loh kok gini? Mengocak anjir. Simpan di sini. Oke, tempat sampah gue simpan di pojokan aja, guys ya. Oke, mantap. Terus ini ada ini juga, kita simpan sebelah sana, guys. Let's go. Aduh duh. Nah, kita simpan jam sebelah sini. Untuk AC kita simpan sebelah sini. Terus ada ini kepala Triceratops. Kita simpan di sini saja. Ini, guys, biar keren. Nice. Gue punya kursi banyak, kita pasang, guys. Kita pasang di sini satu, di sini juga. Salah. Sini satu. Tempat sampah gue mana? Nah. Biar kita bisa nyimpan sampah. Biar tidak berantakan sampahnya, guys. Sip, mantap, bro. Ini kita di sini, ini kita ambil aja, guys ya. Toples-toples kayak gini kita ambil aja, guys, ngalangin juga soalnya. Nah, untuk brosur gua akan cuman satu di sini, guys. Sip. Terus apa lagi? Ini patung, amat patung, guys. Kita simpan Gucci aja dulu di sini, guys. Sip. Sudah tersimpan Gucci. Nah, kita simpan atau kita dekor sebelah sini. Anjay, emot batu gak tuh? Emot batu anjir. Oke lah, kita rekor di sini. Terus yang ini kita simpen di sini, guys. Sip, aku punya meja 4 buat sampah. Buset, ini gue banyak juga ya. Asli dah, ini gue banyak juga ternyata. Kita pasang meja dulu, guys, di sini, guys. Sebenarnya ini bisa disimpan di atas sih. Salah. Putar apa tuh? Mas 2, mas 3. Salah. Oh, gini, guys. Kebalik uji.
Asli ini gimana nyimpennya, coy? Tuh, ini kok malah ke sana sih? Nah, gitu maksud gua tuh, coy. Tempat sampah sih gua lagi. Emblem gua sih. Kursi gua simpen juga di sini, guys. Sip, ini patung gua simpen di sini, patung banteng. Terus ini tempat apa namanya, informasi kita simpen di sini. Sip. Lalu tempat sampah satu lagi simpen mana, bro? Masalahnya sudah penuh. Tidak ada lagi tempat untuk kita simpen tempat sampah, pas sini aja. Kenapa gue banyakin tempat sampah? Karena supaya banyak yang buang sampah pada tempatnya gitu. Oh, gue udah punya bantung banteng. Mana tadi? Oh, belum ternyata, guys. Belum punya patung banteng. Siap. Terus gue ini cuma meja dua lagi, di mana, kocak? Ya bro, sabar dulu. Gue punya dua meja. Yang gue atau cuma di mana? Apakah di sini bisa? Bisa, guys. Oke, di mana lagi? Satu lagi di sini aja kali ya. Boleh deh. Sip. Mantap. Oh, masih ada satu lagi. Kan enggak bisa habis gua beli meja. Lagi dekor tiba-tiba mati, ngeselin gak sih? Enak-enak dekor gitu ya kan, tiba-tiba mati cok kamera gua. Nah, udah beres, udah gua semua apa namanya ini ya, udah gua semua apa sih, udah gua semua nggak tuh, udah semua gua simpen dekoran sini. Sip. Ini gue simpen sini aja, mantap. Ini yang buat bakun kun di sebelah mana, bakun kun? Bakun kun, where are you? Di mana dia? Aku gak ada. Bak, lah, bukan gue tadi tuh punya level 4 ya, tapi sekarang kemana bakun? Sabar dulu, di mana kah dia? Oh, di sini kah? Lah ini ngocop banyak amat gua ngocopnya ya, bakun gun gua kemana? Wait a minute. Coba guys, gua harus cari dulu guys, bakun gun gua di mana? Ini Hachi. Asli gua mah. Gun gua kemana dah? Ini bukan, coy. Masya Allah, kayaknya ke bawah deh. Mau keambil ya? Kayaknya keambil, guys. Bakun gun gua, ya udahlah. Ini kita sembunyiin aja bakun gun. Belmonster ganti, kita ganti dengan bakun kun ini. Sip. Ganti jadi hantu bakun. Aneh, bakun kun gue hilang, coy. Selesai. Sip. Oke, satu lagi itu ada di sini, di belakang sana ya. Cuman gue mau nyimpen dulu ini, guys. Ngocop gue. Level tier level 2, ini level 4. Semakin besar saja. Gak bisa gue sih bawa gak tuh. Gue mau ambil yang sebelahnya, cok. Buru didorong sama orang, aneh. Sebelum belakangnya bisa kagak, eh. Gak bisa. Nah, ini kita simpen sini, guys. Lalu ambil monster, ganti, maksud gua tingkatin Manticore, ambil ya. Sip. Monster jelmaan.
kalajengking. Oke, berhasil. Nah, biasanya untuk kalajengking ini kan di pasir ya. Berarti gua akan pilih gurun. Ini juga gurun sih terpilih. Let's go, kita coba jual yang gua punya di sini apa? Ini yang bisa gua jual sih. Gudain aja guys ya. Kita jual topless saja. Wih, makin rame aja nih musim gua. Sabar dulu, guys. Gua bisa keluar barusan. Oke, setelah kita jual, kita akan udahan aja untuk game Monster Museum kali ini. Di next video gua akan coba cari dulu untuk Minotaur-nya ya. Semoga keburu. Kalau tidak ya di next video kita masih mencari Minotaur ya. Dan gua udah level 3, bro. Cara cepat naikinnya berarti kita harus dekorasi museum gua supaya lebih bagus lagi, supaya cepat lagi dapetin apa itu popularisasi. Ya udah, segitu aja video gua kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.